Gua pengen pergi ke IKEA so much, and this is my vlog. Goblog. So jadi gua pengen ngelanjutin cute vlognya gua. Gua udah bikin list, beberapa list untuk apa yang gua pengen bikin dalam satu tahun ini. Dan hal terpuncaknya adalah gua pengen jadi Elman of the Year, finalist ataupun masuk audisinya aja, nggak masuk juga nggak apa-apa, yang penting tercapai. The reason why I want to make this Q vlog is karena gue umur 28 tahun dan gue udah kayak, you know, gue kayak ketinggalan beberapa momen yang pengen gue alamin. Jadi gue udah bikin list bareng gue, bareng teman gue, Julfika Reja, and thank you so much ya udah ngasih tahu apa yang harus gue lakuin di Q vlog ini. Dan gue sempet berhenti untuk bikin Q vlog ini karena menurut gue, for what gitu kan, viewersnya kecil. But balik lagi, ternyata ini bukan masalah viewers atau apapun, it's just my personal thing, atau ini adalah hal personal yang pengen gue lakuin di kehidupan gue, dan gue harus dokumentasikan kayak gitu. Dan gue pun bikin ini, ngelanjutin ini, karena gue terinspirasi dari salah satu YouTuber luar negeri yang bernama Michelle Khan. Dia ada konsep yang berjudulnya itu Challenge Accepted, and I really inspired by her. Gue terinspirasi dari dia, dan ya udah gue lanjutin aja bikin Q vlognya, okay? Gue pengen pergi ke IKEA so much dari dulu. Kenapa? Karena kayaknya cool banget gitu. IKEA itu adalah salah satu tempat di mana lo bisa beli perabotan rumah yang harganya agak lumayan mahal. But it's really cool, dan lu bisa kayak cari inspirasi kamar lu juga di sana. Gue juga kayak pengen apa ya, kayak renovasi kamar jadi senyaman mungkin. Dan ya, ini gue udah renovasi, dan ini adalah warna yang terinspirasi dari salah satu ruangan yang dipajang di IKEA itu. Dan gue pergi ke IKEA itu bareng temen gue, Cheryl dan Vidya. Oke, Ril, kita ke IKEA akhirnya jadi. Hey bro, order. Order apa? Order Grab. Langsung berangkat. Jadi gue bakal ditemenin dua wanita cantik ini. Pasti nanti komennya, Kak, kenapa lu punya temen cantik-cantik tapi lu jomblo? I yakin. During this pandemic of corona, itu kayak awal-awal pandemic corona yang belum PSBB dan belum lockdown total. Jadi kayak baru sedikit-sedikit aja, gue nyempatin dulu berangkat ke sana. And jalanan agak sepi sih, gue naik Grab karena gue gak mungkin pakai motor karena pasti hujan atau panas, dan kita bertiga gitu kan, biar kayak enak aja. Jadi gue memutuskan untuk, kita sih memutuskan untuk menggunakan Grab. Dan butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke IKEA dari rumah gue, dari titik tempat janjian gue, Cheryl dan Vidya. Karena dari IKEA terdekat itu di Sentul City, right? Dan gue nyampe sana, of course, itu kayak something that really make you happy, because this is your dream, because everyone talking about it, and IKEA is like, you know, fancy. Gue di sana juga kayak dites untuk kayak masuk dulu kayak corona, kayak suhu badan, and then after gue masuk ke tempat itu, and the place is so cool, dan gue langsung ngedown karena that place is look so fucking cozy and expensive, like barang-barangnya agak lumayan mahal sih di sana gitu. Okay, jadi alasan gue kesini adalah gue sedang mau merenovasi rumah. Jadi mau nyari inspirasi, rumah kegedean kayaknya sombong. Mau merenovasi kamar, jadi mau cari inspirasinya di sini. Kalau misalkan kira-kiranya ada barang yang kira-kira cocok sama gue, ya pasti gue beli. Kenapa sih gue kayak gini ya? Gue nggak terlalu kayak pengen barang semua yang ada di situ gue pengen beli, but I know my budget is not gonna happen. Like budget gue nggak mungkin bisa beli barang yang ada di situ. Tapi gue terinspirasi akhirnya, look my wall,
lumayan sih, kayak walaupun agak nggak rapi tapi gue lebih nyaman lah tinggal di kamar sekarang. Dan during this quarantine, jadi gue agak betah di kamar, nggak terlalu stres-stres banget, walaupun gue tetap stres, you know what I mean. The first house. Assalamualaikum. Ah, oh, mau modal, silakan modal dulu di situ. Really nice kan? Siapa ya? Nyanyi atau bedroom shower kan? Eh, hey, sedih, 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 galau, galau. Okay, really nice. It could be inspiration. Berapa sih 150? Nadal, menurut lo kalau misalkan backgroundnya seperti itu kayak gimana warnanya? Warna abu. Iya, warna abu kayak gitu. Yes. Oke, okay, itu 60% off apaan? Dan ini ada living room, living room. Oke. Okay. Anxiety, anxiety. Nice. Ini rumahnya Mbak. Iya. Ih, bagus sekali, nice aja. Suami saya mana ya? Nggak tahu, nggak ada suaminya. Bawa bawa wear ya, bawa. Murah tapi bukan diriku. Pastinya aku yang murah. So nice. Segit. Oh, itu jadi sepaket kayak gitu. Iya, ya, ini kamarnya bagus ya. Tapi ini mah kamar mandi kan, bukan dijual. Jangan beli ini, nanti bisa kelilipan. Jangan beli ini, nanti bisa kelilipan. Iya, enggak, jangan, ih, takut, ih. Jualan gua. Kipik. Kipik Jenan Umi. Kipik Jenan Umi. Nih, Kipik Jenan Umi. Teng. Tok tok tok. Waalaikumsalam. Masuk, silakan, selamat datang di rumah iya. Gua. Ih, Bapak, HP aku lowbat, mau pinjem casan boleh? Boleh, mau. Silakan cari aja kalau mau di sini, kenalin iya. Pembantu saya. Oh iya. Kurang ajar pembantunya. Modern ya pembantunya. Selamat datang. Jadi di sini semua ada chargeran, ada banyak. Oh, Bapak ini barang-barangnya mau dijual? Ini dijual. Oh. Boleh, boleh, boleh. Yeah, yeah, yeah. Ini harus dipagantungan ya, Pak. Terus. Jangan beli. Udah kan itu kamar ruang apa namanya itu ruang TV. Kita masuk ke ruang makan. Ruang generasi. Ini kita makan malam udah disediain sama pembantu ya. Jadi pembantu silakan video udah di ini duduk-duduk aja. Jadi ini makanannya bakal datang, chef. Kita bakal datang sebentar lagi. Jadi kita duduk dulu aja. Kalau ada makanan di meja, mengalahkan kusia. Kayaknya gue udah mulai anxiety dari ngeliat ini semua deh. Kayak pengen dipindahin ke rumah gue, udah gue bikin vlognya. Lu ambil konsepnya aja, barang-barang beli sendiri. Yeah. Kayak lu contoh chatnya. Ya, yeah. Dan memang itu sih tujuan gue kesini adalah gue nyari tempat, nyari contoh. Apa yang tadi lu bilang? Chat. Wallpaper semuanya kayak gitu. Mungkin video lu ada yang lu pengen di sini buat future. Coba apa? Ada sofa. Coba cari sofa. Aduh, aku dingin. Aku dingin banget, butuh pelukan. Ih, gila, terkuat butuh pelukan. Aku dingin banget. Tidak, 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 tidak. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Kodar shark do 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 do, kodar shark do 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 do, kodar shark do 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 do, kodar shark. Ada boneka. Kodar lagi gendong babi. Ada yang ini 20.000. Gua pancing Ariel. Nih, Dar. Nih. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du. Dar, beli itu, Dar. Ariel, beli itu.
papa, papa. Papa, aku mau cuci tangan. Dan... Oke, gue udah keliling-keliling dari tadi, udah ngambil foto juga buat di Instagram. And ada beberapa yang gue suka dan kayaknya gue bakal beli. Tapi I don't know juga karena mostly di sini tuh kayak sebenarnya gue sibuk nge-vlog sama sibuk menghayal sih dengan ini semua karena produknya oke-oke banget. Tapi ya udah, nanti ada beberapa yang menjadi inspirasi gue untuk di kamar gue. Tadi gue suka yang full black kayak gitu, dan di sini tuh aing hayang modo, hayang pup masih jauh gak ada di tempat kayak gini. Ya Allah Gusti, hayang modo. After looking, lihat, gue harus modo. Tipikal gue, kalau misalkan tempatnya mana harus gue podolin. Ke toilet dulu, karena udah pengen tupat lah. Ini toilet sini ya? Iya. Dan gue belum sempat ngeliat semuanya. But it was so fun. Dan gue di sana nggak beli apa-apa akhirnya. But ada satu kayak semacam rak yang menurut gue bisa cocok untuk di kamar gue, karena kamar gue 4x4, 3x3 ya kalau ada. Ya pokoknya 3x4 sah, 3x3, 3x4 lah. Dan gak mungkin terlalu banyak barang, but it was like fun journey. Terus ini salah satu list yang pengen gue capai. Lebih bagus sih kalau misalkan gue beli perabotannya di sana, but untuk pergi ke sana aja, kayak gue anak kecil umur 5 tahun yang pengen pergi ke suatu tempat yang exciting, hati gue terpuaskan. Oke, okay, jadi udah beres keliling-keliling. Ada beberapa abis dari modal sih, jadi nggak fokus gue nyarinya. Dan kayak ada beberapa barang yang pengen gue beli, tadi gue bilang. Terus ada beberapa inspirasi juga yang jelas memulai dari catnya. Dan gue sangat suka banget ada satu konsep yang tadi konsepnya itu Akun biar gue ganteng ya lo. Konsepnya itu hitam dan gelap kayak gitu. So I might try that. Dan produk yang di sini mostly mahal, jadi gue cari di tempat lain. Dan gue nggak mampu beli. Dan yang paling penting adalah keinginan gue untuk ke IKEA sudah tercapai, terwujud. So, tapi di IKEA tuh kalau misalkan kalian mau konsep rumah atau kamar kalian, kalian bisa lihat contoh-contoh ini kayak langsung disimpel. Yeah, this is not sponsored, but sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Bye, Ril. And thank you so much for Vidya dan Cheryl udah mau nemenin kegabutan gue, kegilaan gue. And by the way, makanan di IKEA it's so good. And tempatnya tuh bener-bener kayak futuristic banget. I'm so happy. And I hope that someday gue bisa beli barang-barang di sana, bisa terinspirasi dari ruangan-ruangan yang ada di sana dan diterapkan di rumah gue sendiri. Amin ya Allah, amin. Okay guys, thank you so much for watching. Ini dia Q vlognya, walaupun agak sedikit kayak confessionnya kayak gini, but masih kayak meraba-raba ini mau ke gimana sih sebenarnya kayak konsep untuk Q vlognya ini. Lebih ke reality atau apapun, I don't know. Semoga gue juga nggak stuck di sini doang karena terinspirasi sesaat untuk bikin vlog. But I hope that list-list gue yang lainnya bisa gue capai setelah nanti beres pandemi ini. Jangan lupa di subscribe. Ini kalau misalkan gua ada award, gua beli yang kayak gini. Basah, ini basah coba. Nggak bisa. Ini apa sih, Dok? Itu apa sih? Gratis. Gratis ya Allah. Di sini tuh nggak ada yang jaga dan jadi semuanya semuanya berkat. Iya tuh. Berdarah, ya. Lu sih ngomong. Berharga. Tapi ini pensilnya mau ngomong karena gratis jadi lumayan. Cepetan ada loba. Ini tajam.